Laga Indonesia vs Jepang dan India vs Denmark akan tersaji dalam rangkaian semifinal Piala Thomas 2022 di Bangkok, Thailand. Berdasarkan jadwal semifinal Piala Thomas 2022, Laga Indonesia vs Jepang dan India vs Denmark bakal digelar secara bersamaan pada Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022, mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelum mengamankan tiket semifinal Piala Thomas 2022, keempat tim yang lolos lebih dulu melakoni laga semi kontra lawan masing-masing di babak perempat final atau delapan besar. Dari empat tim yang lolos ke semifinal, tiga di antaranya menang dengan skor tipis ketika berjuang di perempat final. Jepang, India, dan Denmark kompak memetik kemenangan 3-2. Sementara, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang menang dengan skor 3-0. Meski menang dengan skor 3-0, Indonesia tetap mendapat perlawanan sengit pada setiap partai di perempat final. Adapun lawan Indonesia di perempat final Piala Thomas 2022 adalah China. Laga Indonesia vs China ini sekaligus menghadirkan partai ulang final Piala Thomas edisi 2020 yang berlangsung di Aarhus, Denmark. Indonesia ketika itu berhasil mengalahkan China dengan skor 3-0 dan berhak meraih gelar juara Piala Thomas untuk kali pertama setelah penantian 19 tahun. Kini, Indonesia kembali mengalahkan China dengan skor 3-0 berkat perjuangan Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan pasangan Muhammad Ahsan Kevin Sanjaya Sukamuljo. Hasil itulah yang kemudian mengantarkan Indonesia ke semifinal Piala Thomas 2022. Indonesia pun berhasil memperpanjang tren apik dengan selalu menembus semifinal Piala Thomas sejak edisi 2014 di India. Pada edisi kali ini, tim Thomas Indonesia akan melawan Jepang di babak semifinal. Jepang lolos ke semifinal Piala Thomas 2022 selesai menang 3-2 atas Taiwan. Sementara itu, di semifinal lainnya akan tersaji duel antara India dan Denmark. Tim Thomas India berhak melaju ke semifinal setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-2. Sementara itu, Denmark lolos selesai memetik kemenangan dramatis atas Korea Selatan. Sebelum memastikan kemenangan, mereka sempat tertinggal 1-2. Namun, Denmark mampu bangkit hingga mengunci kemenangan 3-2 berkat penampilan apik dari Rasmus Gemke dan pasangan Anders Skarup Rasmussen, Frederik Sogard. Kemenangan dramatis itu bisa semakin membentuk mentalitas tim Denmark yang akan bersua India pada semifinal Piala Thomas 2022. India pun datang dengan membawa ancaman nyata. Mereka memiliki sederet tunggal putra potensial dan ganda putra yang kerap merepotkan pasangan-pasangan terbaik dunia. Jadwal semifinal Piala Thomas 2022. Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022, Impact Arena, Bangkok, Thailand. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, India melawan Denmark. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Indonesia melawan Jepang. Ayo dukung terus tim nasional bulu tangkis Indonesia, agar mereka dapat terus menjadi juara di ajang pertandingan bulu tangkis internasional.